Guys, kali ini Hafiz mau sliding ke 5 benda ini guys. Ada batu, toples, kaleng, botol, dan kayu guys. Nah, menurut kalian benda mana nih yang paling jauh? Coba komen ya. Nah, yang pertama kita sliding batu dulu. Wah, cuma segini guys. Lanjut kita coba toples. Wah guys, toples lebih jauh daripada batu. Nah, selanjutnya kita coba kaleng guys. Wah, kaleng jauh banget guys. Nah, selanjutnya kita coba botol. Wah, cuman segini guys. Nah, yang terakhir kita coba kayu. Wah, dekat banget guys. Ternyata kaleng yang paling jauh. Siapa nih tebakannya yang benar? Guys, kali ini Hafiz mau lompati skateboard tapi ditambah dengan 3 tingkat kon guys. Dan Hafiz sambil membawa kon sebanyak ini, tapi konnya nggak boleh jatuh. Wah, bisa nggak ya? Ayo kita coba. Wah, gagal guys. Ayo kita coba lagi. Ya, gagal lagi. Ayo kita coba lagi. Kalau berhasil, kalian harus like dan subscribe ya. Wah, Hafiz berhasil guys. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini Hafiz mau lari pakai sepatu roda di jalanan sempit ini. Ayo guys, kita lihat. Are you ready? 1, 2, 3. Wow, seru banget guys. Kali ini Hafiz mau sliding sepatu roda pakai sepatu roda. Ada yang rusak gak ya guys dari salah satu sepatu roda ini? Waduh, mana semua sepatu roda Hafiz lagi. Mudah-mudahan gak ada yang hancur guys. Let's go, kita coba. Waduh guys, jatuh semua dong. Ayo guys, kita periksa satu-satu. Yang ini aman guys, aman juga guys. Ini yang paling belakang guys, aman. Wah, gak ada yang hancur guys. Yeay, untung aja gak ada yang hancur. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet like dan subscribe. Kali ini Hafiz mau bandingin kecepatan sepatu roda 100 ribuan versus sepatu roda 500 ribuan. Lebih cepat mana ya? Ayo guys, kita coba. Yang pertama, kita coba sepatu roda 500 ribuan. Let's go. Wah, sepatu roda 500 ribuan 12 detik. Nah, sekarang kita coba sepatu roda 100 ribuan. Bisa lebih cepat nggak ya? Let's go! Ya, ternyata sepatu roda 100 ribuan 17 detik. Berapa tingkat kon yang bisa Hafiz lompati pakai sepatu roda 100 ribuan? Satu kon guys. Satu kon easy banget guys. Sekarang kita langsung coba 3 tingkat. Masih bisa guys, lanjut 5 tingkat. Bisa dong guys, 7 tingkat guys, let's go. Bisa dong guys, sekarang kita coba 8 tingkat. Bisa nggak nih ya? Oh my god, 8 tingkat masih bisa dong guys. Lanjut 9 tingkat, kalau berhasil kalian harus like dan subscribe. Let's go. Sembilan tingkat juga masih bisa dong guys. Wah, ternyata sepatu roda 100 ribuan kalau lompat ternyata masih bisa guys. Jangan lupa like dan subscribe.